5 sekeluarga termasuk ibu tunggal dan warga emas kerugian lebih RM100,000 selepas rumah didiami musnah dalam kebakaran di Kampung Baruh, Bacang pagi tadi. Mangsa Anissa Mamat, 41, berkata kejadian disedari anak perempuannya berusia 12 tahun yang sebelum itu sedang menggoreng ayam sebelum meninggalkannya seketika untuk ke ruang tamu. Aku ni dalam pukul 11:10 minit macam tu. Saya ni mengemas dekat rumah macam biasa. Dekat depan anak saya masak ayam goreng. Saya tak tahu dia masak ayam goreng. Anak yang nombor 12 tahun, perempuan. Dia masak ayam goreng, dia tinggalkan sekejap. Dia tinggalkan, biarkan dia pergi ke depan. Agaknya dia leka ke dia ni. Dia tiba-tiba dia teringat dia ada panaskan ayam. Dia pergi ke dapur, api pernah marak. Ibu tunggal itu berkata ketika api marak, dia segera memapah ibunya, Leha Abu Hassan, 75, yang terlantar akibat sakit tua ke rumah jiran. Pada masa sama, anak sulungnya berusia 16 tahun cuba memadamkan api menggunakan air, namun tidak berjaya selepas api menjadi semakin marak. Dia bagaimanapun sempat menyelamatkan beberapa dokumen penting, namun terpaksa akur apabila perabot, barang elektrik dan wang simpanan dalam tabung yang turut hangus dalam kebakaran itu. Tapi dah marak dah, dah tak boleh kawal lah. Saya nak angkat, barang-barang pun tak berani sebab saya takut kayu ke apa jatuh kat saya kan. Apa yang sempat selamat memang dokumen je lah. Dokumen je, dokumen motor kereta tu je. Dokumen yang penting-penting tu. Sementara itu, Komander Operasi Kanan Timbalan Penguasa Bomber 2 Jumaat Tariman berkata pihaknya menerima panggilan kebakaran pada pukul 11:19 pagi sebelum sepasukan 12 anggota bersama 2 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi pada jam 11:25 pagi, didapati rumah jenis separuh kekal dengan keluasan 50x60 kaki persegi itu telah terbakar keseluruhannya. Kebakaran itu kemudian berjaya dikawal pada pukul 11:37 pagi sebelum operasi tamat pada pukul 1:32 petang.